Nah, bagaimana kita mengutamakan itu sebagai inti dari kita berimprovisasi. Rasa itu yang justru harus dijaga. Fokus terhadap perasaan. Jadi bukan fokus terhadap apa, misalnya oh chordnya ini, fokus terhadap oh habis ini chordnya pindah ke sini, ini. Saat kita fokus kepada rasa, menurut aku justru kita bisa lebih konsisten mainnya. Tentunya kalau lagu harus hafal ya. Kalau belum hafal berarti secara teknis kita masih harus latih di rumah. Tapi kalau lagu sudah hafal, kemudian chord sudah ingat, semuanya udah aman, maka fokusnya bukan ke chordnya atau ke skillnya, tapi ke muatan rasa yang kita ingin kasih ke lagu tersebut. Biasanya kalau aku itunya dapet, mainnya jadi enak. Tapi kalau itunya hilang, terus habis itu mulai mikir, nih kena, wah kemana nih chordnya, apa? Malah makin gak enak. So, buat aku itu yang paling utama saat kita improvisasi.
Thank you.